Halo teman-teman, kembali dengan channel ini, yaitu channel saya Daniel. Dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal matematika mengenai lingkaran. Cuma ini soal yang kita akan bahas kali ini cukup berbeda ya dengan soal-soal sebelumnya yang sudah pernah kami bahas tentang lingkaran di channel ini. Kalian bisa lihat soal yang kita bahas kali ini di layar kalian sekarang. Dikatakan bahwa garis 6x plus 8y sama dengan 35 memotong lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y min 20 sama dengan 0 di titik A dan B. Jadi dibilang bahwa garis potongnya ini, bukan dibilang garis singgung ya, karena dia memotong di dua titik yang berbeda. Dibilang bahwa garis 6x plus 8y sama dengan 35 ini, dia memotong lingkaran ini di dua titik A dan B. Kita nggak tahu A dan B-nya itu berapa. Terus selanjutnya dibilang bahwa garis singgung di titik A dan garis singgung di titik B itu berpotongan di titik P. Jadi di sini ada garis baru lagi, itu adalah titik P. Dibilang bahwa garis singgung di titik A dan garis singgung di titik B itu berpotongan di titik P. Yang ditanya ada berapa koordinat titik P-nya. Seperti itu ya. Nah, ini perlu sedikit trik ya untuk mengerjakannya. Dan pembahasan kali ini soalnya cukup lama. Jadi kalau kalian yang ingin mencoba terlebih dahulu, silahkan pause dulu video kali ini. Dan bagi kalian yang tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, seperti yang kalian sudah lihat di video soal tadi, jadi hari ini kita akan bahas soal lingkaran. Dan seperti yang saya sudah peringatkan sebelumnya di intro tadi, ini cukup panjang ya pembahasannya, karena sebenarnya caranya sebenarnya mudah. Hanya saja angkanya yang mungkin tidak terlalu bersahabat gitu, saya bisa bilang ya. Jadi yang pertama, saya akan berusaha untuk mengubah persamaan lingkaran yang sudah diketahui ini ke dalam persamaan bentuk ini. Saya sudah kasih tanda panahnya ke dalam persamaan ini. Oke, cara gantinya mudah. Jadi yang pertama kita akan kelompokkan dulu X-nya, sehingga saya bisa tulis menjadi X kuadrat. Sorry, x kuadrat plus 2x plus y kuadrat min 4y. Dan ini ada konstanta min 20, ini saya pindahkan ke ruas kanan sehingga ada jadi 20 positif ya. Oke, dan ini kan sebenarnya kan bentuk kuadrat ya. Ini sebenarnya kan bentuk kuadrat, jadi kita akan cari angka yang ininya x-nya kita bisa dalam bentuk diubah dalam bentuk kuadrat, dan demikian juga untuk y-nya kita bisa ubah ke dalam bentuk kuadrat. Dan untuk mengubahnya ke dalam bentuk kuadrat, yang x-nya itu kita akan tambahkan dalam konstanta 1. Jadi dia akan menjadi x kuadrat plus 2x ditambah 1. Seperti itu. Ditambah dengan yang y kuadrat min 4y ini saya akan tambahkan dengan 4. Jadi dia akan menjadi y kuadrat min 4y plus 4. Sama dengan 20. Nah, karena di ruas kiri kita tambahkan 1 sama 4, jadi otomatis di ruas kanan juga kita harus tambahkan 1 dan 4. Jadi 20 tambah 1 ditambah dengan 4. Nah, kalau kalian lihat di sini, tiga suku yang pertama di ruas kiri, x kuadrat plus 2x plus 1 itu kita bisa ubah menjadi x plus 1 kuadrat. Oke, dan untuk y kuadratnya ini, y kuadrat min 4y plus 4 ini kita bisa diubah bentuknya ke dalam y min 2 kuadrat. Oke, dan untuk di ruas kanan 20 tambah 1 tambah 4 itu sama dengan 25. Jadi kita dapat persamaannya yang persis sama bentuknya seperti yang ada di sini. Oke, di mana A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan min 2, dan R-nya itu sama dengan akar 25, atau 5 ya. Oke, sampai di sini dulu. Yang ini yang AB sama R-nya itu saya akan hapus dulu untuk menghemat tempat, karena nanti kita akan perlukan, cuman bukan saat ini ya. Nah, terus setelah itu saya akan pindahkan, kalian bisa alihkan perhatian kalian ke dalam persamaan garisnya. Dibilang bahwa garis ini memotong lingkaran ini, kan dibilang gitu ya. Kalau dia memotong, berarti itu kita bisa substitusikan langsung. Jadi saya akan coba untuk mengubah persamaan garisnya ini menjadi X sama dengan, jadi 6x plus 8y min sama dengan 35 ini saya bisa ubah menjadi 6x sama dengan min 8y plus 35 gitu. Jadi x-nya kita bisa pindahkan ke 6x-nya itu, 6-nya itu kita bisa bagi ke masing-masing ruas suku di ruas kanan, sehingga dia akan menjadi x sama dengan min 8 per 6y
ditambah dengan 35 per 6. Atau kalau kita mau sederhanakan, saya akan bikin garis lagi di sini. Kalau kita mau sederhanakan, jadinya X sama dengan min 4 per 3Y plus 35 per 6. Nah, kalau sudah seperti ini, bentuknya karena ini X-nya sudah dalam bentuk pecahan, dan kita mau mensubstitusikan X-nya ini ke dalam persamaan lingkaran ini. Jadinya itu cukup panjang perhitungannya. Kita bisa lihat ya. Oke, X-nya itu saya ubah menjadi yang ini. Jadi, dia akan menjadi min 4 per 3Y ditambah dengan 35 per 6 tambah 1 dikuadratkan plus Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Oke, 35 per 6 tambah 1 itu berarti sama aja dengan 35 per 6 ditambah dengan 6 per 6 ya, seperti itu ya. Nah, 35 per 6 tambah 6 per 6 jadinya 41 per 6. Jadi saya bisa tulis min 4 per 3Y ditambah dengan 41 per 6 dikuadratkan plus Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Oke, lalu setelah itu kita kuadratkan ini, masing-masing ini kita kuadratkan. Jadi untuk yang pertama itu adalah min 4 per 3Y dikali dengan 41, min 4 per 3Y tambah 41 per 6 maksudnya ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Min 4 per 3Y ditambah dengan 41 per 6 dikuadratkan berarti itu sama aja dengan min 4 per 3Y ditambah 41 per 6 dikali dengan sesamanya, yaitu min 4, sorry bukan sesamanya tapi mirip ya. Sama persis dengan itu, yaitu min 4 per 3Y ditambah dengan 41 per 6. Jadi kita akan melakukan kali pelangi seperti yang biasanya. Kalau kita kalikan, itu akan membentuk 4 suku, saya nggak perlu isi kurung lagi, yaitu 16 per 9 Y kuadrat min 82 per 9 Y min 82 per 9 Y terus 41 per 6 dikuadratkan, berarti kalau 41 per 6 dikuadratkan berarti 41 kali 41 dan 6 kali 6 itu sama aja dengan 1681 per 36. Oke, ini untuk yang pengkuadratan yang pertama. Selanjutnya untuk pengkuadratan yang kedua, Y min 2 kuadrat sama seperti yang tadi ya. Itu berarti hasilnya dia akan menjadi Y kuadrat min 4Y plus 4. Oke, sama dengan 25. Oke, lalu setelah itu kita bisa, saya hapus dulu ya. Kita bisa selesaikan beberapa operasi hitung. Saya akan coba hapus beberapa dulu, karena di sini masih ada beberapa yang penting ya. Di sini saya juga hapus saja. Oke, mulai dari sini ya berarti ya. Ya, 16 per 9 Y kuadrat min 82 per 9Y min 82 per 9Y plus 1681 per 36 plus Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 25. Oke, ini kita bisa tambahkan yang bagian sini sehingga dia akan menjadi 16 per 9Y kuadrat min 164 per 9Y. Ingat kalau pertambahan pecahan berarti pembilangnya saja yang ditambahkan, bukan penyebutnya. Jadinya min 164 per 9Y plus 1681 per 36 plus Y kuadrat min 4Y plus 4 sama dengan 25. Lalu stack yang kuadrat saya pindahkan semua ke ruas kanan supaya dia bisa dikurangi dengan 25 ya. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Yang ininya, yang sukunya yang lain yang sejenis juga saya juga kelompokkan. Yang sejenis itu adalah yang ini, 16 per 9 Y kuadrat dan Y kuadrat. Sehingga saya bisa tulis seperti ini. 16 per 9 Y kuadrat plus Y kuadrat min 164 per 9 Y min 4 Y sama-sama Y ya. Terus tadi yang kuadrat saya pindahkan semua ke ruas kanan sehingga menjadi 25. Ini yang awalnya positif dia jadi negatif. 25 min 1681 per 36 dikurangi 4. 4 dapat dari sini. Ya. Oke. Lalu setelah itu 16 per 9 Y kuadrat tambah dengan Y kuadrat berarti itu sama aja dengan 16 per 9
y kuadrat plus 9 per 9 y kuadrat. Itu sama aja dengan 25 per 9 y kuadrat. Lalu setelah itu, min 164 per 9 y min 4 y itu sama aja dengan min 164 per 9 y min 36 per 9 y. Jadi itu saya bisa tulis menjadi min 200 per 9 y. Lalu untuk yang konstanta ini, 25 dikurang 4 itu sama dengan 21 kan. 21 min 1681 per 36. Oke. Dan itu hasilnya sama dengan, ini saya hapus lagi. Oke, ini dia akan menjadi 25 per 9 y kuadrat min 200 per 9 y itu sama dengan min 926 per 36. Jadi yang 21 ini kita ubah ke dalam penyebutnya itu sama dengan 36, terus itu dikurangi dengan 1641 sehingga di hasilnya adalah min 926 per 36. Dan untuk menyederhanakan persamaan ini, saya akan kalikan dengan 36 semua supaya tidak ada pecahan lagi. Sehingga hasilnya itu adalah 100 y kuadrat. Ingat ya, setiap suku dikalikan dengan 36. Jadi kalau misalnya saya kasih oleh-oleh di sini, 25 per 9 y kuadrat dikali dengan 36. 36 bagi 9 itu sama dengan 4. 4 kali 25 itu sama dengan 100. Jadi kita bisa dapat 100 y kuadrat. Demikian juga untuk yang suku yang kedua, min 200 per 9 y dikali dengan 36 itu sama dengan 800 y. Dan ini sama dengan min 926. Terus saya akan pindahkan semua ke ruas kiri, sehingga dia akan menjadi 100 y kuadrat min 800 y plus 926 sama dengan 0. Oke, nah persamaan ini kita bisa sederhanakan dengan cara membaginya dengan 25. Kalau dia dibagi dengan 25, berarti masing-masing sukunya itu dibagi dengan 25 semua ya. Ketika kita bagi dengan 25, dia akan menjadi 4 y kuadrat, okay, min 32 y plus 37 sama dengan 0. Jadi kita akan dapat persamaan baru, yaitu 4 y kuadrat min 32 y plus 37 sama dengan 0. Okay. Lalu selanjutnya, ya seperti soal persamaan kuadrat pada umumnya, jadi kita mencari berapa dua nilai y yang memenuhi persamaan ini. Hanya saja, setelah saya coba cek berkali-kali, kalian tidak bisa menggunakannya dengan cara biasa. Jadi kalian harus menggunakan cara dengan menggunakan rumus ABC. Jadi Y1,2. Karena hasil dari y ini yang memenuhi persamaan ini, itu tidak bulat. Jadi untuk mencari nilai y-nya itu adalah min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Seperti itu ya. Oke. Ya, ABC-nya sama. Sama persis seperti soal-soal pada umumnya. Jadi a-nya itu adalah koefisien dari y kuadrat di sini ya, bukan x. Biasanya kan kalian mengerjakan soal dalam variabel x, x kuadrat, x, dan konstanta. Sementara kalau ini yang a ini berarti koefisien dari y kuadrat yaitu 4. Dan B itu adalah koefisien dari Y yaitu min 32. Dan C adalah konstantanya yaitu 37. Setelah kita masukkan ke dalam rumus ini, dia akan menjadi Y1,2. Y1,2 itu sama dengan min B, berarti 32 positif ya. Plus minus akar dari B kuadrat itu adalah min 32 dikuadratkan. Min 4 kali A-nya itu adalah 4. Kali dengan 37. Jadi min 32 dikuadratkan min 4 kali 4 kali 37 per 2A. 2 kali A berarti 2 kali 4 itu sama dengan 8. Nah setelah kita coba hitung, kita akan dapatkan Y1,2 itu sama dengan 32 plus minus 12 akar 3 per 8. Nah ini dia. Jadi kita akan dapat titik koordinat Y-nya itu tidak bilangan bulat.
ya, seperti yang kita sudah lihat di sini. Jadi karena y 1,2 nya itu adalah 32 plus minus 12 akar 3 per 8, maka dia y 1 nya itu kita ambil yang positif dulu ya. Y 1 nya itu adalah 32 plus 12 akar 3 per 8, atau itu sama saja dengan 4 plus 4 plus 3 per 2 akar 3. Dan untuk Y2-nya, itu berarti kita ambil yang negatif. Atau sama saja dengan 4 min 3 per 2 akar 3. Jadi kita sudah dapat nilai Y1 dan Y2 yang memenuhi. Yaitu 4 plus 3 per 2 akar 3 dan 4 min 3 per 2 akar 3. Ini kita sudah dapat nilai Y-nya. Nah, belum selesai sampai di sini. Ini kan kita baru nyari Y nih. Baru kita temukan nilai Y-nya. Untuk mencari nilai X-nya, kita bisa substitusikan langsung ke persamaan garisnya. Jadi, saya akan coba hapus ini semua. Ini saya akan hapus semua ya. Oke. Saya bisa langsung masukkan ke dalam persamaan yang ini. Tadi sempat kehapus. X sama dengan min 4 per 3Y plus 35 per 6 kan? Tadi yang sudah kita masukkan dari persamaan garis tadi. Saya akan tulis lagi. X sama dengan min 4 per 3Y plus 35 per 6. Oke, kita akan dapat X1 dan X2 dari Y1 dan Y2 yang sudah tadi kita dapat. Jadi X1-nya itu adalah min 4 per 3 dikali dengan Y1-nya. Y1-nya itu adalah 4 plus 3 per 2 akar 3 plus 35 per 6. Jadi kita dapat X1-nya itu adalah setengah min 2 akar 3, langsung saja ya. Jadi kalian seperti biasa, kalian kali pelangi di sini, kalikan ke masing-masing suku yang ada di masing-masing kurung ini. Terus setelah itu yang pertama ini kita tambahkan dengan 35 per 6. Lalu setelah itu kita akan sederhanakan dan dapat X1-nya itu sama dengan setengah min 2 akar 3. Lalu setelah itu, untuk nyari X2-nya, sama seperti itu ya. Min 4 per 3 dikali dengan Y2-nya. Y2-nya itu adalah 4 min 3 per 2 akar 3 plus 35 per 6. Itu. Oke, saya akan coba uraikan. Jadi bagi kalian yang masih nggak ngerti kenapa bisa dapat X1-nya seperti itu, saya akan kalikan ini ke masing-masing sukunya sehingga dia akan menjadi min 16 per 3, min 4 per 3 kali min 3 per 2. Itu berarti sama aja dengan plus 2 akar 3 plus 35 per 6. Oke. 16 per 3 ini saya akan samakan penyebutnya dengan yang 35 per 6 ini. Jadi sama-sama dikalikan dengan 2. Oke. Dia akan menjadi min 32 per 6 plus 35 per 6 plus 2 akar 3. Oke. Min 32 plus 35 itu sama dengan 3. 3 per 6 itu setengah. Jadi kita dapat X2-nya itu adalah setengah plus 2 akar 3. Jadi kita sudah dapat nilai X1 dan X2-nya ya. Saya akan pindahkan ke tempat lain dulu. Atau saya tulis lagi di sini ya. Jadi Y1-nya tadi, X1-nya itu adalah setengah min 2 akar 3. Dan X2-nya itu sama dengan setengah plus 2 akar 3. Kalian bisa lihat antara X1 dan Y1 itu saling berkebalikan tanda ya. Satu positif dan satu negatif. Begitu juga untuk X2 dan Y2-nya itu satu positif dan satu negatif. Seperti itu. Oke. Jadi kita sudah dapat nih. Kalian bisa balik lagi ke soal di kalimat yang pertama. Dibilang katanya garis ini memotong lingkaran ini di titik A dan B. Jadi titik A itu ya titik X1, Y1 ini. Yaitu setengah min 2 akar 3, 4 plus 3 per 2 akar 3. Dan titik B itu ya X2 dan Y2 ini. Yaitu setengah plus 2 akar 3, 4 min 3 per 2 akar 3. Jadi sudah selesai. Itu baru titik A, B-nya saja. Nah, selanjutnya, kan tujuan dari soal ini kan bukan untuk mencari A dan B, kan? Kita kan mencari titik P. Dibilang titik P itu katanya, kalau kita tarik garis di titik A dan garis di titik B, dibilang kedua garisnya itu bukan garis singgung. Dan kedua garis singgung itu dia berpotongan di titik P. Jadi ada titik baru lagi yang disebut dengan titik P. Kayak gitu. Oke, nah bagaimana cara mencari titik P ini? Kalau misalnya kalian menemukan soal seperti ini, maka untuk selanjutnya adalah kalian langsung balik
ke persamaan lingkaran tadi kita sudah dapat, yaitu x plus 1 kuadrat plus y min 2 dikuadratkan sama dengan 25. Itu kan yang tadi kita sudah dapat ya. Kalian bisa mundur kembali video ini untuk mengetahui kok bisa dapat persamaan lingkaran yang ini. Jadi x plus 1 kuadrat plus y min 2 kuadrat sama dengan 25. Dibilang bahwa kalau sesuai dengan persamaan umum lingkaran, berarti A-nya itu sama dengan min 1, B-nya itu sama dengan 2, dan R-nya itu sama dengan akar 25. Akar 25 itu berarti 5 ya. Oke. Nah, kalau kita ingin mencari persamaan garis singgung, itu kan kalau persamaan garis singgung dengan pusatnya itu bukan 0,0, kita bisa cari dengan cara x1 min a dikali dengan x min a ditambah dengan y1 min b dikali dengan y min b itu sama dengan r kuadrat. Jadi kalau kayak tadi itu berarti persamaan lingkarannya kan x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Setelah itu kalau kita mau nyari persamaan lingkarannya bisa dengan menggunakan seperti ini. Hanya saja karena ada dua titik, yaitu titik A dan titik B, saya akan tulis ini ya, titik A itu berarti X1, Y1, dan titik B itu sama dengan X2, Y2. Nah, karena disini ada dua titik, yaitu titik A dan titik B, jadi kita harus gunakan persamaan garis singgung ini dua kali. Kita masukkan untuk yang titik A dulu, baru setelah itu kita masukkan ke titik B, gitu. Nah, karena ditambah juga dengan koordinat x1 dan y1-nya yang mengandung akar, jadi pembahasannya akan cukup panjang ya di sini ya. Cuma hanya saja kita tinggal masuk-masukkan saja, karena semua sudah ada datanya, langsung saja ya. Jadi untuk yang x1 itu adalah, saya akan masukkan titik A dulu ya, setengah min 2 akar 3, min A berarti plus 1, oke, dikali dengan x plus 1, ditambah dengan y1 min B, y1-nya itu berarti 4, plus 3 per 2 akar 3 min 2 dikali dengan y min 2 sama dengan r kuadratnya itu kalian masukin langsung boleh 25 jadinya. Oke, lalu setelah itu kita bisa sederhanakan apa yang bisa disederhanakan di dalam kurung ini, terutama yang di kurung ini dan di kurung ini, sehingga dia akan menjadi setengah ditambah 1 itu adalah 3 per 2 ya, berarti 3 per 2 min 2 akar 3 dikali dengan x plus 1 ditambah dengan 4 min 2 itu berarti 2 plus 3 per 2 akar 3 dari y min 2 itu sama dengan 25. Oke, lalu karena ini perkalian antar kurung seperti ini, jadi kita kali pelangi, jadi kita akan dapatkan 8 suku di sini ya, masing-masing ada 4 suku. Oke. Yang pertama itu adalah 3 per 2 kali X, itu berarti 3 per 2 X. Lalu 3 per 2 kali 1 itu adalah 3 per 2. Min 2 per 3 kali X itu sama aja dengan min 2 akar 3 X. Dikali, lalu setelah itu min 2 akar 3 kali dengan 1 yaitu min 2 akar 3. Ini baru yang X saja. Lalu selanjutnya untuk yang Y sama juga kayak tadi. 2 kali Y itu berarti 2Y plus 2Y. 2 kali min 2 itu adalah min 4. 3 per 2 akar 3 kali Y. Itu berarti 3 per 2 akar 3 kali Y. Seperti itu ya. Dan 3 per 2 akar 3 kali min 2 itu kita bisa coret 2-nya sehingga kita dapat min 3 akar 3 sama dengan 25. Oke, belum selesai di sini. Saya akan coba hapus di mana ya. Dari sini aja deh ya. Tempatnya semakin lama semakin kecil, karena persamaannya semakin lama semakin panjang, tapi tidak masalah. Karena nanti lama-lama akan ini juga, disederhanakan juga akhirnya. Ini 3 akar 3 ya, 3 akar 3 sama dengan 25. Oke, setelah kita hitung lagi, kita akan coba pindahkan semua yang konstanta itu ke dalam ruas kanan, sehingga yang tersisa itu adalah 3 per 2 X, min 2 akar 3 X, plus 2y, plus 3 per 2 akar 3y, itu
sama dengan 25 min 3 per 2 plus 2 per 3 plus 3 per 3. Coba kita lihat apakah ada yang tertinggal di sini. 3 per 2 sudah. Oh, ini. 4-nya masih belum masuk. Plus 4 ya berarti ya. 25 min 3 per 2 plus 2 akar 3 plus 3 akar 3 plus 4. Ya. Oke. Lalu setelah itu kita bisa sederhanakan. Dia akan menjadi seperti ini. Ini yang X ini karena ada akar, jadi saya diamkan saja ya. Jadi kita tidak bisa ubah apa-apa. Jadi tetap 3 per 2 X min 2 akar 3 X plus 2 Y plus 3 per 2 akar 3 Y. Oke, sama dengan jumlahkan semua yang ada di sini. Yang akar sama yang angka biasa terpisah. Sehingga kita akan dapat 55 per 2 plus 5 akar 3. Jadi ini persamaan garis singgung yang pertama. Oke. Nah, untuk persamaan garis singgung yang kedua, gunakan cara yang seperti tadi juga untuk mencari persamaan garis singgung yang pertama ini, tapi kita masukkan titik B, yaitu titik X2 dan Y2. Kalian ikutin cara yang persis sama dengan yang tadi, sehingga kita akan dapatkan persamaannya seperti ini jadinya. Jadi, kan tadi persamaan garis singgungnya itu kan, saya akan hapus di sini ya. Persamaan garis singgungnya, itu kan adalah X1 min A dikali dengan X min A plus Y1 min B dikali dengan Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, kalian masukkan seperti itu, hanya saja yang kalian masukkan itu adalah X2 dan Y2-nya. Jadi kita bisa tulis seperti ini jadinya. Setengah min 2 akar 3 plus 1 dikali dengan X plus 1 ditambah dengan Y2-nya maksud saya 4 min 3 per 2 akar 3 min 2 dikali dengan Y min 2 sama dengan 25. Dan setelah kita hitung-hitung tadi, maka kita akan dapatkan persamaan garis singgung yang kedua, yaitu 3 per 2 X plus 2 akar 3 X plus 2y min 3 per 2 akar 3y sama dengan 55 per 2 min 5 akar 3. Ini persamaan yang kedua. Jadi kalau kalian lihat bandingkan dengan persamaan garis singgung yang pertama tadi, ini angkanya sama persis ya. Hanya saja yang berubah itu adalah tanda di akarnya saja. Yang tadi yang nomor 1 itu ada, misalkan yang kayak suku yang ini ditandanya negatif, dia jadi positif dia. Di persamaan garis singgung yang kedua. Begitu juga untuk yang ini, di suku yang ini awalnya dia positif, terus di garis singgung yang kedua dia jadi negatif. Nah, untuk menyelesaikan berapa nilai X dan Y-nya, kalian bisa gunakan eliminasi dan substitusi. Karena ini kan sebenarnya kan persamaan linear dua variabel ya, hanya saja karena ada akar di sini jadi terkesan sulit. Tapi sebenarnya kalau kita eliminasi, kita bisa menghilangkan semua suku-suku yang ada di akarnya ini. Suku-suku akar ini. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, kita bisa eliminasi dengan cara menambahkan ini semua sehingga ini bisa habis nih, jadinya 0. 3 per 2 tambah dengan 3 per 2 itu sama dengan 6 per 2 atau 3x ya. 3x ditambah dengan 4y. Ini juga habis. Ditambah dengan, sama dengan 55 per 2. Ditambah dengan 55 per 2. Jadi semua angka di dalam semua akar itu habis. Jadinya kita akan dapat 3x plus 4y sama dengan 55. Ini untuk persamaan yang pertama. Dan untuk mencari persamaan yang kedua, kan kalau mau nyari x dan y kita harus setidaknya perlu dua persamaan gitu ya. Kita bisa hilangkan yang, kita bisa eliminasi suku-suku yang bukan akarnya sekarang. Jadi kita bisa eliminasi suku-suku yang bukan akarnya dengan cara mengurangi. Kalau tadi kita tambahkan, sekarang kita kurangi. Jadi kita akan kurangi sekarang. Kalau kita kurangi, maka ini habis. Saya langsung coret aja ya. Ini habis.
ini juga habis, 2y min 2y juga habis. Terus setelah itu 55 per 2, min 55 per 2 juga habis. Sehingga kita dapat min 2 per 3x, min 2 per 3x itu sama dengan, saya pindahkan ke sini, itu adalah min 4 akar 3x, sorry, min 2 akar 3x, min 2 akar 3x itu sama dengan min 4 akar 3x. Terus setelah itu yang ini juga sama, 3 per 2 akar 3y ditambah dengan 3 per 2 akar 3y itu sama saja dengan plus 3 akar 3y. Terus setelah itu 5 akar 3 tambah 5 akar 3 berarti 10 akar 3. Dan untuk menyelesaikan, menyederhanakan persamaan ini, kita akan bagi dengan akar 3. Sehingga setiap akar 3 di setiap sukunya itu habis. Sehingga kita akan dapat min 4x plus 3y sama dengan 10. Ini persamaan yang kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, tenang jadinya. Ini kita bisa eliminasi dan substitusi dengan cukup mudah. Seperti kayak kalian pelajaran SMP gitulah. Oke, saya akan hapus semua yang tidak perlu lagi di sini. Kita sudah tidak perlu lagi ngerumuin persamaan lingkaran dan persamaan garisnya. Jadi yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara mencari nilai x dan y dari kedua persamaan ini. Yaitu 3x plus 4y sama dengan 55 dan min 4x plus 3y sama dengan 10. Oke. Oke, untuk menyelesaikan ini, saya akan memutuskan untuk yang persamaan yang pertama kalikan dengan 4 dan yang persamaan yang kedua kalikan dengan 3. Jadi kita eliminasi dulu untuk yang y-nya ya. Kalau yang persamaan yang pertama kita kalikan dengan 4, dia akan menjadi 12x plus 16y sama dengan 55. Yang persamaannya pertama ini dikalikan dengan 3 maksudnya. Biar enggak bingung nanti. Persamaan yang pertama dikalikan dengan 3 dan persamaan yang kedua dikalikan dengan 4 sehingga dia akan menjadi 12x plus 9x maksudnya. 9x, 3x kali 3 ya, 9x plus 12y itu sama dengan 165. Lalu setelah itu persamaan yang kedua dikalikan dengan 4 dia akan menjadi min 16x plus 12y sama dengan 40. Ya, tadi saya sempat salah tulis, makanya tadi bingung. Ya, ini kita eliminasi y-nya, 12y min 12y habis ya. Jadinya tersisa 9x plus 16x itu sama dengan 25x. 165 dikurangi 40 itu sama dengan 125. Jadi x sama dengan 125 dibagi 25 itu adalah 5. Jadi kita dapat x sama dengan 5. Dan kita bisa masukkan ke dalam salah satu persamaan di sini. Saya akan memutuskan untuk substitusikan ke persamaan yang pertama. Sehingga dia akan menjadi 3x berarti 3 kali x. 3 kali 5 itu adalah 15. Plus 4y sama dengan 55. Jadi 4y-nya sama dengan 55 dikurangi 15 itu adalah 40. Dan y-nya adalah 40 bagi 4 itu ada 10. Jadi titik P yang merupakan titik potong antara garis singgul di titik A dan garis singgul di titik B itu adalah 5,10. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah B. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sekian saja pembahasan soal untuk soal lingkaran kali ini. Soalnya sebenarnya pembahasannya cukup banyak dan kalau misalnya kalian ada bagian yang bingung, silakan kalian komentar di bawah soal ini. Dan bagi kalian yang memiliki soal atau tugas atau apapun itu yang kalian ingin bikinkan videonya juga seperti ini, silakan kalian cek deskripsi video kami. Dan di bawah itu ada email, kalian bisa kirimkan soal kalian lewat email yang tertera dalam deskripsi itu. Terima kasih.